Halo, selamat datang dalam Submit Climb. Dalam video kali ini kita akan mencoba mengupload file PDF kita ke situs-situs yang memperbolehkan kita untuk mengupload dan men-share file PDF kita. Kita mengunjungi website DocDroid ya, ini. Tapi sebelumnya supaya kita bisa mengupload file ke sini, kita harus registrasi dulu. Saya akan coba registrasi ya. Kemudian passwordnya. Oke, kemudian klik register. Klik next. Oke. Berarti kita harus klik register lagi ya. Ya, sudah berhasil. Ini saya save dulu ya. Biar gampang. Nah, kita sudah selesai ya di sini. Kemudian kita disuruh mengecek email kita di sini. Oke. Nah, ini dia sudah masuk ya. Kemudian kita klik. Nah, kita klik complete registration. Dia akan membuka jendela baru. Ya. Kita sudah diaktivasi ya akun kita. Jadi, ini profile kita. Coba ya, kita cek dulu. Kemudian kita klik edit. First name, last name. Ini mau saya isi submit claim aja lah. Ini aja. Rupanya di sini nggak bisa meletakkan URL website ya. Ya, nggak bisa. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita upload dokumen di sini. Kemudian select file. Nah, saya akan coba di sini. Oke, saya coba upload. Select. Oke, dia sudah selesai ya mengupload. Kemudian coba kita view ya. Ini saya copy dulu. Oke, nah ini sudah terbuka ya. Jadi ini kita bisa mendapatkan link ya. Link juga selain kita mendapatkan traffic orang membaca file PDF ini. Nah, ini filenya bisa diklik nih. Ya kan, lumayan. Ini bisa dijadikan backlink juga menurut saya. Ya. Kalau yang di slide share di video sebelumnya linknya itu tidak bisa diklik ya. Tetapi di sana kita bisa mendapatkan kunjungan juga, traffic ya. Jadi orang membaca, oh ini punya siapa, file PDF-nya. Jadi mereka bisa mengunjungi situs kita kembali. Jadi
Begitu caranya, mulai dari registrasi, terus kita upload, kemudian kita juga bisa mendapatkan link di sana. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.